Demi memperlancar usaha barunya yaitu Naomi Cafe and Resto yang beralamat Jalan Raya Tenggilis nomor 68 Surabaya, owner sekaligus pemilik Akbar Majapahit Surabaya ini mengadakan misa pemberkatan yang dihadiri oleh tamu undangan serta keluarga terdekat. Misa pemberkatan yang dipimpin langsung oleh Romo Saverus Festival SFD ini, para tamu undangan besar keluarga mengawali misa pemberkatan dengan menyanyikan lagu puji-pujian dan dilanjutkan pembacaan doa bersama memohon berkat Tuhan. Kemudian dilanjutkan pembacaan kitab Injil oleh Bapak Jono Saroso yang juga pemilik Naomi Cafe and Resto. Demikianlah Daud dipungut dari orang-orang Israel. Singa-singa dipermainkan olehnya, seolah-olah kambing jantan belaka, yang beruang-beruang seakan-akan hanya anak domba saja. Bukankah di masa mudanya ia membunuh seorang raksasa serta mengambil nista dari bangsanya, dengan melempar batu dari penguburan dan mencapakkan kebanggaan dunia? Sebab berserulah ia pada Tuhan yang Maha Tinggi, yang memberikan kekuatan kepada tangan kanannya, sehingga Daud merebahkan orang yang gagal dalam pertempuran, sedangkan tanduk bangsanya ditinggikannya. Maka dari itu ia dimuliakan karena kelaksaan dan dipuji-puji oleh karena berkat-berkat dari Tuhan. Ketika mahkota yang mulia dipersembahkan kepadanya, sebab ia membasmi segala musuh di sekelilingnya dengan meniadakan orang-orang Filistin lawannya serta mematahkan tanduk mereka hingga hari ini. Dalam segala tindakan Daud menghormati Tuhan, dan dengan kata yang luhur menghormati yang kudus, yang Maha Tinggi. Ia bernyanyi-nyanyi dengan segenap hati dan mengasihi penciptanya di depan mesbah gitarunya kecapi, dan memperindah lagu-lagunya dengan bunyinya. Ia memberikan kemeriahan kepada segala perayaan, dan hari-hari raya diaturnya secara sempurna. Maka orang-orang memuji-muji nama Tuhan yang kudus, dan mulai pagi-pagi benar suara orang bertahun-tahun di tempat kudusnya. Tuhan mengampuni segala dosanya serta meninggikan tanduknya untuk selama-lamanya. Ia pun memberinya perjanjian kerajaan dan menganugerahkan kepadanya tangsa yang mulia. Setelah pembacaan kitab Injil, acara pun dilanjutkan dengan puji-pujian dan khotbah yang dibawakan oleh Romo Saverus Festival SFD. Dalam khotbah itu sendiri, Romo Saverus Festival meminta agar manusia harus terus belajar dan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Sakit hati, marah, dongkol, dendam, masa cuma air segelas saja saya tidak boleh? Katanya air ini hanya untuk sejak saat itu dia memang sakit hati kepada si insinyur itu, dan dia berpikir, saya mencoba untuk berusaha seperti insinyur ini supaya saya bisa mengambil air tersebut. Maka sejak itu dia berkomitmen untuk belajar dan belajar. Di akhir misa, Romo Saverus Festival berserta Bapak Juwono Saroso dan istri diajak berkeliling di setiap sudut kafe dan resto untuk memberikan berkat dengan cara memercik air suci serta didoakan oleh Romo Saverius. Bagi keluarga Katolik, pemberkatan ini adalah sebuah tradisi yang dilestarikan sebagai wujud syukur pemilik sebagai tanda bahwa Kristus Tuhan telah hadir di dalam usaha keluarga tersebut. Dengan demikian,
diharapkan kafe and resto dijauhkan dari segala gangguan. Dan pada akhirnya dari sebuah usaha yang telah diberkati, dapat tumbuh dan berkembang usaha Kristiani yang berkualitas dan penuh berkat. Di akhir acara, para tamu undangan dan keluarga telah disediakan hidangan yang cukup istimewa. Apalagi, hidangan ini dibuat langsung oleh para mahasiswa Akpar Majapahit yang sudah berpengalaman di dunia kuliner, yang akan dipercayakan untuk mengelola Naomi Cafe and Resto ini. Suci.